Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 22 Februari 2023 saya bersama Pak Wahyu, beliau Director Sustainability dari PT Sari Makmur Tunggal Mandiri yang berpusat ada di Medan dan punya perwakilan di Surabaya dan bergerak, dan kami bersama Bapak Asisten, Bapak Kreatif PHP dan Pak Superindak, teman-teman pertanian dan tim dari PT Sari Makmur Tunggal Mandiri yang bergerak di bidang kopi ya, kopi eksportir mereka eksportir dan akan melakukan kerjasama dengan Pemkab Jember dan dengan PDP, Perusahaan Daerah Perkebunan, yang akan memfasilitasi seluruh para petani-petani khususnya kopi di Kabupaten Jember. Namun demikian, kopi-kopi yang kita miliki sekarang ini kalau ingin diekspor, ingin ada nilai tambah dan lebih bagus lagi dan harganya lebih baik lagi, lebih menguntungkan untuk para petani, harus melakukan pertama sertifikasi yang harus kita buat bahwa kopi yang kita miliki ini betul-betul sudah mempunyai standar internasional tentunya. Yang kedua, nanti juga harus ada dari PDP akan membantu kawan-kawan kelompok-kelompok tani khususnya petani kopi, dan juga kami akan bersama-sama mengawal ini sehingga tahun 2023 ini awal mula petani-petani kopi bangkit untuk lebih maju lagi bersama PT Sari Makmur Tunggal Mandiri. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.